Halo, gue Kevin Anggara. Selamat datang lagi di channel kedua gue. Di video kali ini gue lagi libur magang dan ada Vilo lagi datang ke rumah gue. Hari ini kami pengen bikin video buat channelnya si Vilo. Dan karena ini kontennya buat channel Vilo, jadi ya udah pasti temanya horor. Tapi dia setiap mau gunting, tanpa alasan nggak dijelasin sama nyokapnya, gue nggak bisa lihat karena gue kotor, gue akui. Dia kemana, Bang? Nanti videonya bisa ditonton di channelnya Vilo. Yaaah, gimmick tuh. Ada gimmick-gimmick Vilo. Lu bayangin, Vin, lu ketemu seperti di rumah lo. Lu semprotin Baygon. Kalau di agama Buddha, lu tuh bikin mereka semua reinkarnasi sekaligus. Iya. Semprotnya reinkarnasi jadi apa? Gak tahu, karena hewan bisa jadi manusia, manusia bisa jadi hewan. Iya kan, oh, gitu. Kalau iya. Agama Buddha kan percaya gitu. Waduh, konsep reinkarnasi ya. Yang belakang cerita horor, yang di sini main PES. Betul. Silakan dilanjut. Ya, jadi kemarin tuh teman-teman pada datang. Cerita-cerita horor dikit, terus ada bikin video juga buat channel Vilo. Hari ini ada Jaxley, karena kita berdua hari ini gabut. Karena berdua hari ini gabut, kita pengen jalan-jalan keluar mengenal komplek ini lebih dekat sekaligus ngomongin setan yang ada di sini. Ya udah, sekarang kita jalan-jalan ke depan dulu ya, biar nggak cuma di rumah lah hari ini gitu. Biar nggak diikutin. Biar nggak denger. Enggak, kalau kita nggak kemana-mana kan nggak diikutin dong. Kalau kita pergi baru diikutin. Biar nggak dihantuin maksudnya. Iya, biar... ya itu. Nah. Ya, jadi lu tadi dengar suara di sebelah sana. Di situ. Yoi. Ya, tiba-tiba gua mendengar suara ada orang kayak mukul tembok gitu. Padahal gua lagi di dalam dan lagi di toilet. Yeah. Lu dengarnya di sini nih. Di sini nih. Oh, ada yang ketok gini. Gini nih. Kenceng banget dong. Terus kan kata si Vilo dan Jaxel emang di sini tuh ada. Jadi gitu tuh. Kita tinggalin. Jadi kita mempunyai misi baru untuk mengunci di situ tuh ada kamar semacam gudang, tapi di atasnya tuh ada kamar mandi. Kotor sih. Tutup aja kali ya, biar tidak. Ya udah gitu doang biar tidak terjadi hal-hal menakutkan. Gila, ini taman kita kayak hutan anjir. Jadi gue rencananya pengen mengubah kebun atau taman ini dijadiin rumput semua biar enggak seperti hutan kayak gini. Soalnya susah kalau kita mau buang sampah di sono. Terus ini semuanya bakal dijadiin rumput, bukan rumput futsal tapi. Terus habis itu ada jalan setapak kayak ke tong sampah, jadi jalannya, jadi aksesnya gampang. Lu rumahnya ini ya, jadi satu sama Bang Edozel ya. Lu lagi ke rumahnya Bang Edozel ya, selalu digituin. Enggak cuma Edozel yang tinggal di sini dong, ini rumah banyak tuh. Nah, ini merupakan angle kamera yang sangat tidak biasa ya. Sungguh goblok sih kita kalau diliatin orang. Cuman daripada kita di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Hai semua, nama gue Kevin. Nama gue Fit. Jax. Jax. Kemarin tuh kita rame-rame cerita horor. Soalnya ada Vilo, ada si Jaxel juga, makanya kita berani. Karena di rumah cuma ada kita doang, ya udah kita keluar dulu nih di taman nih baru lu ceritain. Jadi pas kemarin itu gua sempet mau ambil barang gitu di kamar pas malam. Nah, pas gua udah ambil barang, gua matiin lampu nih. Tiba-tiba ada suara dari genteng. Dari genteng. Dari genteng kayak dak. Nah, itu enggak mungkin tikus dong. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Suaranya tuh bikin gua merinding banget. Kayak gue gak pernah semerinding itu kayak seumur hidup. Sampai gue hampir gak bisa gerak, cuman gue paksain aja gitu. Lu lebih sering mengalami itu kalau lu lagi sendiri di rumah gak ada gue. Iya kan? Tiap kali lagi nonton sendirian gitu, misalnya Kevin belum pulang tuh sering ada suara genteng juga kadang-kadang sih. Cuman gak sekenceng yang kemarin itu. Oh, yang kemarin yang lu tanya tukang kebun. Jadi kemarin itu sempat juga diketok dari belakang. Posisinya sama kayak yang tadi. Iya. Kayak tak, karena gue gak yakin itu ada orang beneran atau enggak. Akhirnya gue turun. Nah, ternyata di depan rumah tuh ada tukang kebun. Lu tanya? Tukang kebun gue tanya, "Mas, itu ada yang ngetok gak sih tadi?" Gak ada. Sebelah rumah juga gak ada. Gak ada. Jadi denger, siapa yang ngetok? Terus gue nanya, denger suara ketok gak? Enggak. Berarti lu doang? Gue doang yang denger. Soalnya gue pas di rumah, gue gak pernah mengalami gangguan-gangguan diketok kayak gitu. Yang ngalamin tuh cuma lu doang. Dan selalu sama. Ya kita tinggal sudah 4 bulan. Apakah kita menyesal? Tukang kebunnya pas gue nanya itu, ternyata kejadian-kejadian yang mistis itu emang sering terjadi di area perumahan ini. Area perumahan ini. Karena dulunya itu perumahan, bukan perumahan Edozel doang, tapi kita juga yang tinggal di sini. Iya, kita gitu. Juga. Jadi semuanya ini sebenarnya dulu sawah. Udah. Oh, gitu doang. Tapi sawahnya nanamnya apa? Kan ntar ada ininya. Tipe-tipe penunggu berdasarkan apa yang ditanam di sawah. Misalkan kalau jagung berarti yang menghuni. Bercanda. Jadi di belakang kalau kalian dengar ada suara anjing, nah itu anjingnya Edozel tuh. Kita akan memberikan saran satu judul film series gitu di Netflix yang kita suka dan mungkin kalian akan suka juga. Akan suka juga mungkin. Ini menjadi rekomendasi ya. Dari gue yang pertama adalah Breaking Bad. Karena
karena ceritanya apa ya, sebenarnya simple, cuman banyak plot. Banyak plot, iya, banyak plot yang membuat ceritanya menarik dan yeah, gak lurus-lurus aja ya. Yeah. Gue juga udah nonton Breaking Bad, lu udah nonton yang sekarang kedua kalinya. Kedua kali. Simpelnya tuh jadi ada seorang guru kimia yang kena cancer dan dia tuh harus ninggalin keluarganya dengan uang gitu. Jadi dia kalau misalkan meninggal, dia gak pengen meninggal gitu aja, yeah, tapi pengen tinggalin duit yang banyak lah buat keluarganya pas yeah, dia udah gak ada. Breaking Bad itu bagus. Karena lu tadi ngasih saran Breaking Bad, gua kasih satu juga yang kurang lebih temanya sama. Kriminal gitu lah ya, crime-crime gitu ya. Ada satu series crime judulnya La Casa de Papel atau Money Heist, itu dari Spanyol. Sekarang sementara ini ada 2 season. Nanti season 3-nya akan ada lagi tapi dengan cerita yang baru. Money Heist itu ya udah sesuai dengan judul ya, perampokan uang di sebuah bank atau ya sebut saja bang di Spanyol. Sekian judul film Netflix dari kami. By the way, ini juga kamera baru gue, GH5S. Low light-nya tuh lebih bagus daripada kamera sebelumnya, GH5. Tapi enaknya di GH5 itu ada in-body image stabilization yang bikin gambarnya tuh gak, mungkin gak segoyang-goyang ini. Kalau disuruh milih IBIS-nya GH5 atau low light-nya GH5S, kayaknya gue low light-nya GH5S, makanya gue ganti kamera. Kembali ke peradaban, tadi kita keluar cuman buat ngomongin setan yang ada di depan gua sekarang. Ntar dia merasa lagi. Pilih satu, lu cuman bisa nonton Avengers atau Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Sama.